Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Oppo A3s dalam keadaan kata usernya ini tidak ada sinyal. Tapi katanya sudah pernah diperbaiki namun tidak membuahkan hasil ya. Jadi kita akan coba cek ya. Kita coba cek terlebih dahulu menggunakan kartu SIM yang aktif. Kita pastikan untuk SIM dan versi pita basis apakah aman atau tidaknya terlebih dahulu. Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Ini Oppo A3s katanya tidak ada layanan ya. Ini tidak ada jangkauan jaringan. Bisa kita ketahui di sini ada keterangan seperti itu untuk kartu SIM yang aktif. Keduanya sudah aktif semuanya. Indikator bersinyal silang. Tidak kita temukan jaringan apapun untuk kartu SIM 1 dan 2 nya. Langsung kita akan menuju ke pengaturan ya. Kita menuju ke setelan untuk kita cek apakah ponselnya A3s ya masuk. Untuk A3s versi pita basis atau versi perangkat lunaknya ini terdeteksi. Untuk IMEI nya IMEI 1 dan IMEI 2 juga terdeteksi. Ini menandakan bahwasanya untuk bagian software tidak ada masalah. Lanjut kita cek untuk kartu dual SIM ya. Apakah kita dapati untuk pencarian jaringan manual? Jadi untuk stepnya biasanya saya gunakan step seperti ini dulu untuk memastikan apakah handphone ini dalam keadaan kerusakan di bagian software ataupun hardware. Itu bisa kita cek untuk pengaturan jaringan manual ya, apakah bisa kita dapati untuk matikan pilihan jaringan otomatis ini. Dan ternyata error ya. Jadi kalau teman-teman dapati handphone Oppo A3s kalau versi pita basis aman, IMEI aman, tapi untuk pengaturan jaringan manual tidak bisa, berarti bisa dipastikan itu kerusakan di bagian hardware. Untuk SIM kedua juga seperti itu adanya ya, tidak bisa untuk pencarian jaringan manual. Kasus seperti ini saya langsung fokus di bagian hardware. Kita coba matikan terlebih dahulu handphonenya. Kita akan bongkar, kita cek ya nanti apakah memang sudah pernah dikerjakan dan di bagian manakah yang bermasalah ya. Kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Oke, ternyata memang benar ya, di blok bagian ini penguat akhir ini ternyata sudah dibongkar dan ini kemungkinan besar, aduh ini saya rasa PCB-nya agak sedikit menggembung ya, atau sedikit, aduh ini saya rasa memang sudah terlalu over dalam proses pengangkatan IC WTR-nya, mungkin agak sedikit menggembung. Apakah benar seperti itu adanya? Saya coba pastikan terlebih dahulu. Kalau teman-teman dapati handphone dengan posisi PCB sudah naik seperti itu, ini karena kepanasan. Jadi saya rasa ini saya tidak bisa memperbaiki lebih lanjut ya, karena dipastikan PCB-nya atau jalurnya sudah rusak di bagian IC WTR ini. Sampai bisa saya tekan seperti ini, itu terlalu panas jadi meletup bagian PCB-nya terangkat. Faktornya karena kemungkinan besar terlalu panas saat proses blower ya. Itu entah karena mata blowernya kekecilan atau karena anginnya terlalu besar.
Jadi kasus kali ini saya akan rakit ulang kembali. Saya pastikan saya menyerah untuk handphone Oppo A3s yang kena bagian sinyal. Karena bisa saya pastikan untuk PCB sudah rusak dan jalur sudah rontok. Kalau seperti itu berarti terangkat semuanya dan bisa dinyatakan ini gagal servis ya. Jadi nanti saya akan coba konfirmasikan ke usernya bahwasanya untuk PCB-nya memang sudah tidak bisa diperbaiki sampai menggembung seperti itu. Kemungkinan besar hanya bisa digunakan perangkat WiFi ya. Jadi mungkin bisa online tapi menggunakan metode WiFi atau tethering dari handphone yang bisa terkoneksi internet lain ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk WiFi only. Oke, mohon maaf karena memang sudah bisa dipastikan seperti itu. Jadi saya rangkai ulang kembali, kasus kali ini tidak membuahkan hasil. Namun kita bisa memberikan keterangan ke usernya bahwasanya memang untuk kasusnya tidak bisa terselesaikan karena PCB-nya bermasalah ya. Oke, lanjut saya rapatkan, saya percepat terlebih dahulu. Sebagai catatan teman-teman, bila mana teman-teman dapati kasus tidak ada sinyal seperti tadi, itu kemungkinan memang IC WTR bermasalah. Namun jangan sampai terlalu over dalam proses pengangkatan IC-nya ya, jangan sampai kepanasan, nanti bisa berakibat fatal seperti itu. Oke, kasus kali ini gagal. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.